munawwarah dan mengandungi tiga ayat saja. Surah ini sangat ringkas, sangat pendek, tiga ayat saja. Namun surah, surah ini namakan surah Al-As kerana Allah SWT bersumpah dengannya pada permulaan surah ini. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal'as innal insana lafi khusr. Surah Al-Azim mafhumnya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ayat 1 dan 2 surah Al-As. Al-As bererti masa kerana ia merangkumi pelbagai variasi suasana atau keadaan seperti suka duka, sihat dan sakit, kaya atau senang, miskin atau susah, bahkan mulia atau hina. Sebab itulah Nabi SAW bersabda menerangkan kehendak surah ini dalam hadis yang masyhur, ikhtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Pada tuan-tuan, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Wasihata qabla saqamik, masa sihatmu sebelum masa sakit. Wa ghina kata qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faragha qabla syughlik, masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi surah ini menyebut kehendaknya seperti mana yang disebut oleh hadis Nabi SAW tadi. Kerana masa itu banyak ruang lingkupnya. Masa boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti tahun, bulan, hari, jam, minit dan saat. Yang besarnya tahun, setahun ada 12 bulan, 12 bulan ada 30 hari, lebih kurang 29, 30, 31, 28. Jam, satu hari ada 24 jam, satu jam ada 60 minit dan 1 minit ada 60 saat. Ini bayangkan tuan-tuan, kita pada hari ini 23 September 2020, berapa bulan telah kita lalui, berapa hari kita telah lalui, berapa jam kita telah lalui, berapa minit kita telah lalui dan berapa saat kita telah lalui. Tuan-tuan kira lah, kalau saat dah tentulah berjuta-juta saat. Lamanya dari 1 Januari sampailah ke malam ini. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, dalam surah At-Takatsur telah dijelaskan bahawa perbuatan asyik mengejar dunia dan hidup mati kerananya semata-mata adalah sangat tercela. Di dalam surah ini pula Allah SWT menerangkan bahawa apa yang sepatutnya menjadi rebutan yang perlu dititik beratkan oleh manusia ialah beriman dan beramal soleh. Kali ini akan membawa kebaikan kepada diri sendiri. Dalam ayat lepas ayat dalam surah At-Takatsur, Allah SWT menyatakan, menyebut tentang persoalan hidup dan mati, persoalan orang yang leka membuang masanya untuk dunia sedangkan dunia itu tidak kekal untuk dirinya. Berpuluh-puluh tahun mengejar dunia, dunia tak dapat, akhirat terabai. Begitulah maksud dalam surah At-Takatsur itu. Maka dalam surah As-Sur, Pakla menerangkan gulungan yang tidak berada dalam kerugian, iaitu ilal ladina amanu wa amilus solihat, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang beramal soleh ni, dia tidak mensisiakan waktu dia mencari sesuatu yang sisir. Dia menghabiskan waktunya untuk membuat sesuatu yang berfaedah untuk dirinya, yang boleh mengumpul bekalan amalnya. Itulah dia, orang beriman dan beramal soleh. Kemudian, manakala budaya nasihat-menasihati antara satu sama lain agar melakukan kebaikan dan menahan diri dari melakukan perkara-perkara terlarang atau maksiat. Jadi watawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila kita berpesan-pesan dengan kebenaran, kita menyampaikan kebenaran, kebenaran itu sebaiknya disampaikan dengan penuh kesabaran. Jangan bila orang mengelak,
kita terus buang, kita terus pinggirkan, maka habislah dia. Ya, semakin jahil lah orang yang dah sedia jahil ni, kerana dibiarkan. Jadi kita ubah pendekatan tu, kita ubah pendekatan tu. Nasihat menasihati dengan hikmah, maknanya dengan lemah lembut, dan kata-kata yang baik, dengan nasihat-nasihat yang berguna, maka mudahlah kita nak memberi nasihat kepada orang-orang muda. Orang-orang muda seperti ini ya. Kalau kita kerai kepada, wa in kunta faddan ghalizan, wa in kunta faddan ghalizan, la taqfaddu min hawlik. Kalau kamu berlaku keras, garang, mereka akan lari daripada kamu. Ini kita sebagai Muslim mesti faham macam ni. Itu dia. Baik. Faedahnya kena mati oleh masyarakat. Kerana pendek kata, selepas Allah SWT menyatakan al-hakum takatsur, sokongan megah ini menunjukkan kelebihan yang yang melalaikan kamu, surah At-Takatsur ayat 1, dan mengancam berkali-kali dengan firman-Nya mafhumnya. Allah syaitan rajim, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Oh tu kala law ta'lamuna ilmal yaqin, sokongan azim. Maka Allah Taala menerangkan pula keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Jadi ada orang kafir, kita tahulah. Orang mukmin pun terpecah, berpecah kepada golongan-golongan tertentu. Dan banyaknya mereka ni mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kandungan surah, surah Makkiyah yang ringkas ini menjelaskan prinsip-prinsip utama Islam dan melakarkan satu perlembagaan hidup bagi masyarakat manusia amnya. Allah SWT bersumpah dengan Al-As yang bererti masa ataupun detik zaman, yang mengandungi segala jenis keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia menunjukkan hikmah-hikmah atau kebijaksanaannya yang agung. Allah SWT bersumpah bahawa manusia memang rugi kecuali orang-orang yang memiliki empat ciri seperti beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati antara satu sama lain, dan menurut kebenaran, dan bersikap sabar terhadap serta cekal melayari kehidupan. Ini tu boleh antara intipati surah ni. Menyatakan bahawa manusia jangan membuang masa. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahawa Allah menyatakan manusia ini akan sentiasa rugi. Akan sentiasa rugi melainkan mereka yang beramal soleh, yang beriman, beramal soleh, mereka yang yang bersikap sabar, cekal melayari kehidupan. Jadi itu dia sedikitkan rumah surah ini secara ringkas. Baik, kelebihan surah, para perawi menyebut bahawa Amru, Sayyidina Amru bin Al-As menemui Musailamah Al-Kadzab. Peristiwa ini berlaku selepas baginda SAW diutus menjadi Rasul dan sebelum beliau memeluk Islam. Ini cerita dia. Musailamah bertanya kepada Amru, apa yang diumumkan kepada sahabatmu Muhammad setakat masa ini? Jawab Amru, sesungguhnya telah turun kepadanya suatu surah ringkas yang penuh bermakna. Tanya Musailamah Al-Kadzab, apakah dia? Amru menjawab, ya, ini firman Allah mafhumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan dan bersabar menghadapi halangan. Di bila begitu pesan Allah SWT, kita memahami bahawa Islam pertama menitik beratkan masa. Masa ini tak boleh di